Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bunda-bunda yang ada di rumah. Selamat datang di channel YouTube Dapur Bunda Anak-anak. Ya bunda, hari ini Dapur Bunda Anak-anak akan membuat video bolu kukus air cuma satu telur. Untuk tutorialnya bunda, yuk ikuti Dapur Bunda Anak-anak. Oke bunda, bahan-bahan yang bunda sediakan: satu butir telur, satu bungkus tepung dengkau, 5 sendok tepung terigu, 3 sendok gula pasir, 8 sendok air, 1/4 sendok vanili, pewarna secukupnya, SP 1/2 sendok, dan baking powder 1/2 sendok. Ini tanpa mixer ya bunda. Pertama, kita masukkan dulu gula pasirnya. Kita pecahkan telur. Kita masukkan TBN-nya. Masukkan baking powder. Kita masukkan vanilinya. Satu bunda, satu sampai gulanya larut dan telurnya mengembang ya bunda. Baru ya dulu kita masukkan tepung terigunya ya bunda. Kita masukkan susunya. Dan kita kasih 8 sendok air ya bunda. Satu, dan kita kasih pewarna ya bunda secukupnya. Masukkan ke loyang yang telah dikasih minyak ya bunda. Kita kukus selama 20 menit sampai matang ya bunda. Oke bunda, sudah matang ya bunda. Ada matang bunda, baru kita kasih toppingnya ya bunda. Coba bentuknya dulu. Menarik, kasih topi, coklat ya bunda.
kecil. Tara bunda, ini hasilnya ya bunda. Bolu air, cuma satu telur tanpa mixer ya bunda. Ala dapur, bunda anak-anak. Silahkan dicoba bunda, semoga berhasil.